Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Resan Lover, DJS Lover, para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Ebong dan Sandrina. Baiklah, di siang hari ini Bang Mimin ingin memberikan sebuah kabar yang sangat-sangatlah mengejutkan ya para sahabat. Di sini Kak Aditya Zoni ternyata blak-blakan terkait perasaannya dengan Sandrina saat ini. Nah, kira-kira apa nih para sahabat ya? Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini, untuk selalu dukungan ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Min ingin berikan sebuah kabar, yaitu datangnya dari rating DJS terbaru ya para sahabat. Dilansir dari Sobat TV ND Top 15 Program TV Selasa tanggal 4 Mei 2021 Noviler ya. Dari jendela SMP ternyata alhamdulillah di sini naik lagi nih para sahabat, ada di posisi 10 besar, yaitu ada di posisi 10 tepatnya ya. Untuk top 5 stasiun TV-nya RCTI, SCTV, Indosiar, MNC TV dan ANTV. Nih Bang Mimin ucapkan selamat dan ucapkan terima kasih untuk para DJ lover semuanya, tetap semangat nonton dari jendela SMP-nya ya. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya, yaitu datangnya dari Rebong ya para sahabat. Nih pokoknya tetap semangat terus nih Bapak Re, walaupun di bulan puasa tetap semangat jalankan aktivitas seperti biasanya tuh, sampai tangannya dibuntel pakai plastik tuh ngapain ya para sahabat ya, bikin gemes aja nih, lucu pokoknya, kocak kali ya. Pagi-pagi kasihan. Ada-ada saja nih kelakuannya Bapak Re kita ya. Kemudian yang selanjutnya di sini pagi tadi si Rebong memperkenalkan kepada para kru ya gandengan terbarunya, yaitu yang berwarna kuning ini ya, seperti si Talita ya. Nah ini namanya ternyata si Baby Tol ya namanya ya para sahabat ya. Vespa kesayangannya dia selalu dibawa ke Sawangan. Sekarang Vespanya dia kuning lagi. Ini anak kecil lah bukan sih? Namanya Bintang. Enggak, maksudnya anak kecil bukan sih? Tuh gemes sekali ya para sahabat ya, namanya itu Baby Tol katanya seperti itu ya. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya, yaitu kemarin ada kunjungan nih dari temannya si Sandrina waktu kecil dari Amerika ya, pokoknya sahabatnya ya dari Momi. Nah di sini tampaknya mereka tuh kompak sekali ya para sahabat, tetap berteman dengan baik ya. Semoga next dengan teman masa kecilnya dulu yang lainnya ya, kira-kira siapa nih? Kan banyak sekali nih para sahabat Sandrina ini temannya waktu kecil ya, pokoknya sahabatan terus. Kemudian next di sini dibikin ngakak sama si Roni atau si Gesa sama si Raffi atau si Farel ya para sahabat. Tampaknya mereka tuh bahagia sekali, tidak seperti di sinetron ya. Kalau di realita mereka itu kompak sekali, sahabatan banget nih para sahabat ya, tidak berantem-rantem mulu untuk merebutkan ya yang santai deh. Yang ono begitu, ya kan? Iya, iya. Yang ono juga no. Tuh pokoknya tetap semangat nih anak-anak DJS kesayangan kita ya semuanya, walaupun di sela-sela syuting mereka menghibur diri seperti itu ya, dengan berjoget-joget ria ya. Pokoknya berikan yang terbaik buat kita semua para DJS lover, menantikan kemampuan apa kejutan-kejutan dari mereka semua, dari kalian semua ya tentunya para sahabat ya. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya untuk episode hari ini ya tampaknya nih. Sekali kalau kamu bisa dekat sama Joko anak ibu. Duh, si Ina ini mulai meresahkan lagi nih para sahabat, katanya Bu Ina ini menginginkan si Bulan ini deket lagi dengan Joko. Nah, pokoknya banyak sekali rintangan yang menghambat ya hubungan mereka dua, si Bulan sama si Joko tuh para sahabat. Saya titip anak-anak saya nggak akan lama. Insya Allah Pak Prof. Sekarang kita harus pergi dan melanjutkan. Kemudian next di sini tampaknya Pak Prapto meninggalkan anak-anak mereka si Joko sama Indro ya para sahabat ya.
untuk melaksanakan tugas. Nah, tampaknya di sini para penjahat, para preman memanfaatkan akan hal itu ya. Tuh, pokoknya bikin penasaran nih. Tugas kita. Rusakannya seperti ada yang rusakin. Kayak ada bayangan orang. Di sini Joko tampaknya sudah curiga ya persahabat, ada bayangan seseorang. Nah, kira-kira ketahuan nggak ya? Atau bahkan si Joko nanti sampai disergap para penjahatnya lagi. Tuh, pokoknya ini kok nggak kapok-kapoknya ya si penjahat ini mengusik dari pesantren ini ya. Tuh, pokoknya bakalan seru para sahabat, nanti sore harus nonton dong. Dari Jendela SMP setiap hari pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV1 untuk semua ya. Pokoknya makin seru loh nontonnya di TV ya guys. Dan juga jangan lupa no skip-skip iklan ya. Kemudian di sini banyak sekali komentaran dari para fans. Salah satunya si Ina ngomong deket-deket mulu sama Joko, lama-lama bosen gua dengarnya. Kalau si Ina jodoh-jodohin Joko sama Bulan, bisa penonton pada kabur nih. Duduh, jangan sampai kabur nih para sahabat ya. Nanti pastikan Bu Ina akan tersadar sendirian dengan kelakuan apa yang dilakukan si Bulan selama ini dengan bundanya ya. Ayolah ketahuan kalau si Bulan itu anaknya Bu Dinda ya, orang yang udah mau gusur pesantren nih para sahabat ya. Semoga saja ketahuan si Bulan ini, kemudian si Bu Ina ingin mempersatukan lagi si Wulan dan Joko. Kemudian next di sini tampaknya ada kabar bahagia ya. Uda Zen udah balik ke Sawangan ya. Tuh, pokoknya kalau ada Uda Zen nanti bakalan lebih seru lagi ya para sahabat ya. Pokoknya jangan lupa ya, The Jazz Lover sore ini makin seru, tetap semangat nontonnya di TV ya. Dan juga jangan lupa no skip-skip iklan, diusahakan nontonnya jangan streaming di APK video nih para sahabat. Sudah diingatkan kepada para fans semuanya, The Jazz Lover, Serisan Lover, Saki Lover, para rakyat Amur semuanya. Pokoknya harus kompak kita menaikkan rating DJS, jangan sampai sinetron kesayangan kita dari Jendela SMP bisa dibungkus lebih cepat ya. Ada bahaya nih, sini akan ada sini dua sinetron yang sedang menanti ya. Kemudian next di sini yaitu kabar inti dari hari ini ya. Tampaknya inilah komentar atau keterangan dari Kak Aditya Zoni ya. Kak Aditya Zoni ini adalah sosok kakaknya si Sandrina Misal waktu di CKC ya, Cinta Karena Cinta ya para sahabat. Di sini sempat satu sinetron waktu di RCTI dulu tuh. Aditya Zoni belak-belakan ngaku suka sama Sandrina Misal karena, nah kira-kira apa nih para sahabat ya. Aditya Zoni belak-belakan mengaku suka dengan artis cantik dan muda Sandrina Misal. Pengakuan tersebut dilontarkan langsung oleh Adit saat bermain games dengan Zoni Brother di YouTube kakaknya Amar Zoni dan Iris Bella Ice TV. Cowok pemilik nama lengkap Muhammad Aditya Warman atau yang kerap disapa Arman tersebut mengungkapkan alasan mengapa ia menyukai Sandrina seperti apa. Simak ulasan berikut nih para sahabat ya. Inilah alasan dari Kak Aditya menyukai dari Sandrina. Kira-kira apa nih para sahabat? Nah, inilah komentaran dari ini ya si Kak Aditya Zoni ya para sahabat. Aditya Zoni dan Sandrina Misal tuh, aktor Aditya Zoni mendapat banyak pertanyaan dari kakaknya ya Amar Zoni saat membuka konten Q&A di YouTube Ice TV ya, mulai dari pengakuan Adit yang tidak pernah berselingkuh di belakang Joe Abes Jackson ya, mantan pacarnya, hingga pertanyaan soal siapa artis Indonesia yang paling disukainya. Nah, di sini ternyata si Aditya Zoni menjawab ya para sahabat. Salah satu yang menarik, Aditya Zoni mengaku suka dengan artis Sandrina Misal bukan tanpa alasan. Cowok 21 tahun tersebut menyukai Sandrina karena kemampuannya dalam berakting tuh para sahabat ya. Ternyata si Kak Aditya ini sangatlah bangga dengan Sandrina Misal karena kemampuannya dalam berakting ya. Yang paling suka artis Indonesia atas kemampuan berakting adalah Sandrina, adiknya di sinetron ya waktu di Cinta Karena Cinta ya, kata Aditya Zoni dalam YouTube Ice TV. Tuh, pokoknya bikin kita semangat semua ya. Kak Aditya aja mengakui Sandrina Misal ini sangatlah artis-artis sangatlah luar biasa ya, calon aktris yang sangat
menonjol di masa yang akan datangnya ya. Kemudian di sini banyak pengakuan dari para fan ya, dari para penggemar nih. Pengakuan Aditya Joni lantas mengundang komentar dari para penggemar. Pasalnya tak sedikit yang menyebut kalau Sandrina misil dengan kakak iparnya Adit Iris Bella. Ya Allah, pakai bawa-bawa nama Sandrina lagi, Sandrina dan kembarannya Momi Iris. Ayo fans Sandrina merapat yuk kita, kata netizen. Seandainya Adit jodoh sama Sandrina, keren banget ya. Secara Sandrina kan mirip banget sama Momi Ibel ya, kayak kakak adik. Ujar netizen yang lain kesini karena adanya yang bilang Sandrina ayo ICTV bisa yuk ketemu saudara kembar Sandrina dan Iris Bella, ucap seorang warga net. Tuh para sahabat, kira-kira gimana nih untuk para komentaran dari para sahabat DJ Slover, Risan Lover dan para rakyat Amor? Kira-kira Sandrina dan Kak Adit nih cocoknya sebagai kakak adik atau sebagai pendampingnya ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya para sahabat. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mi sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.